diberi Muhammad Ridwan bin Muhammad Ahdil C17A0141. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wamare Mawarni binti Wan Mansur, bernombor metrik C17A0377. Saya Syarawani Wasudewan C17A0320. Nama diberi adalah Amira Atira binti Hanifah, nombor metrik C17A0022. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina binti Ibrahim, nombor metrik C17A0277. Dan saya Cik Saira Tunada binti Mak Zain, nombor metrik C17A0038. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Ramli Wan Murshid akan membincangkan topik yang bertajuk sebagai seorang graduan kesusasteraan, sumbangan apakah yang boleh diberikan kepada bidang sastera untuk terus relevan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Melalui carian umum Pusat Rujukan Persuratan Melayu atas talian, graduan didefinisikan sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang akan menerima ijazah pada hari convocation. Hashim Awang 1987 mengatakan kesusasteraan adalah satu ciptaan seni yang indah dan disampaikan melalui bahasa. Dikala kita memperkatakan tentang kesusasteraan, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan manusia, yang mana boleh dikatakan melalui hubungan inilah sastra dapat hidup. Mata pelajaran kesusasteraan Melayu di Malaysia khususnya diperkenalkan pada tahun 1957. Oleh itu, mari kita menyusuri perbincangan sumbangan graduan sastra dalam bidang berkenaan kepada masyarakat Malaysia. Perbincangan ini saya mulakan dengan isi pertama, graduan dalam bidang kesusasteraan perlu melibatkan diri secara aktif dalam bidang penulisan sastra bukan konvensional atau dipanggil sebagai sastra cyber. Karya-karya yang disifatkan sebagai sastra konvensional tetap berdiri dengan kekuatannya yang tersendiri dalam arus perdana kesusasteraan Melayu. Walau bagaimanapun, media cyber telah berkembang dengan pesat pada masa kini dan memberi kesan kepada perkembangan pelbagai bidang ilmu, tidak terkecuali bidang sastra. Sebagai seorang graduan dalam bidang sastra, kita perlulah memanfaatkan media cyber ini dengan melibatkan diri secara aktif dalam penulisan yang boleh digunakan dalam media cyber ini. Hal ini demikian kerana melalui penglibatan graduan dalam sastra cyber, sedikit sebanyak dapat menarik perhatian masyarakat pelbagai lapisan umur, tidak kenal muda mahupun tua, untuk terus membaca hasil karya sastra yang dihasilkan dan dilancarkan di dalam media cyber. Sebagai contohnya, penulisan komik animasi seperti Seloka Mat Jenin yang telah dianimasikan melalui cerita pendek yang boleh didapati di rangkaian YouTube. Sastra terhasil daripada kesedaran dan keinginan pengarang atau masyarakat itu sendiri untuk berkongsi maklumat dan hal berkaitan dengan kehidupannya. Muhammad Mokhtar Hassan menjelaskan bahawa daripada sumber berkenaanlah sastra dapat dihasilkan tanpa rasa kosong atau tanpa sebab. Sastra cyber merupakan fenomena baru yang mendapat tempat oleh pengkarya dan peminat sastra sebagai medan alternatif di Malaysia yang boleh mencuri hati khalayak pembaca daripada pelbagai masyarakat lapisan umur di Malaysia. Sekian sahaja, saya serahkan perbincangan kepada saudari Cik Saidatul Nadia. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Rizwan. Saya sangat bersetuju dengan apa yang diberkatakan oleh saudara. Pada pandangan saya pula, bagi memastikan bidang kesusasteraan ini sentiasa relevan pada masa kini dan juga masa akan datang, sebagai graduan perlulah mempunyai kebolehan dan juga pengetahuan dalam pengendalian teknologi. Dalam hal ini, sekiranya
Graduan ini mempunyai kebolehan dalam pengendalian teknologi, maka mereka juga akan mempunyai potensi dan juga mempunyai kebolehan dalam menghasilkan produk kesusasteraan. Dengan memanfaatkan kemahiran dan juga pengendalian teknologi yang dimiliki oleh mereka. Melalui hal ini, graduan boleh melibatkan diri dalam industri kreatif negara. Okey. Misalnya, graduan boleh melibatkan diri dalam industri kreatif multimedia seperti mana yang termaktub di dalam dasar industri kreatif negara yang telah digubal oleh kerajaan. Dalam dasar ini, kerajaan sememangnya menggalakkan masyarakat dan juga graduan yang mempunyai kebolehan ataupun kemahiran dalam penggunaan teknologi ini dan penggunaan teknologi untuk melibatkan diri. Galakan daripada kerajaan ini membolehkan graduan bekerjasama dengan syarikat-syarikat produksi filem, okay, dan juga siaran drama, produksi drama dan siaran televisyen misalnya sebagai usaha untuk mencipta produk kesusasteraan. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Dalam merealisasikan hasrat ini juga, sebagai graduan perlulah menerapkan dan juga memiliki pengetahuan dalam bidang kesusasteraan secara meluas bagi membolehkan mereka itu sendiri menjadi penghasil, sama ada penghasil, pengurus mahupun pentadbir kepada produk karya kreatif itu sendiri. Okey, dalam sebagai contoh yang saya boleh bagi, dalam produk sastra yang boleh dihasilkan misalnya melalui galakan kerajaan dari segi dana dan sebagainya, dalam kerjasama graduan bersama dengan produksi filem ataupun produksi siaran televisyen adalah adaptasi daripada teks karya sastra kepada kepada filem. Okey, adaptasi kepada filem daripada teks karya sastra lama kepada filem. Okey. Jika kita lihat pada zaman kini, sememangnya sudah wujud filem-filem yang diadaptasikan daripada cerita sastra lama dan juga sastra rakyat ke dalam bentuk filem seperti Hikayat Meru Mahawangsa, Bawang Putih Bawang Merah, Puteri Gunung Ledang, Hikayat Hantuah dan sebagainya. Namun, masih terdapat banyak lagi karya-karya sastra yang lama dan juga sastra kontemporari yang mempunyai kandungan dan juga pengetahuan sejarah yang baik belum ditelaah kandungannya untuk diadaptasikan dalam bentuk filem ini. Misalnya seperti Kisah Pelayaran Abdullah Munshi misalnya, ataupun Hikayat Malim Deman misalnya. Mungkin ada, tapi tidaklah secara sebagaimana mampu untuk menarik ramai penonton seperti Hikayat Meru Mahawangsa dan juga Puteri Gunung Ledang. Jadi mungkin boleh dimurnikan semula jika sebelum ini pernah ada, untuk dijadikan sebagai adaptasi kepada filem yang mampu menarik perhatian masyarakat ramai seperti mana Hikayat Meru Mahawangsa. Okey, dalam hal ini, kerana kita melihat dalam konteks sekarang ini, masyarakat zaman kini lebih tertumpu kepada layar televisyen dan juga lebih tertumpu kepada penggunaan teknologi seperti gadget, telefon yang canggih, laman-laman sosial dan sebagainya berbanding daripada membaca. Kerana membaca ini, berdasarkan apa penglihatan saya, bukanlah sebagai satu budaya yang diagungkan di negara Malaysia, melainkan di negara Jepun, mereka memang sentiasa menganggapkan, sentiasa membudayakan budaya membaca ini. Dalam kereta api sekalipun, mereka menjadikan seolah-olah kereta api itu seperti perpustakaan bagi mereka yang memang sentiasa dengan budaya mereka membaca. Namun di Malaysia, bukanlah perkara itu tidak dilihat secara membudayakan membaca. Okey, hal ini juga kita dapat lihat bahawa sekiranya graduan dapat dapat sama-sama melibatkan diri dalam penghasilan filem, dalam adalah mereka boleh membantu dari segi janaan idea ataupun penghasilan skrip ataupun pengolahan semula skrip, membantu produksi filem tersebut dari segi pengolahan skrip misalnya untuk menghasilkan produk karya sastra itu sendiri dalam bentuk adaptasi kepada masyarakat, dipertontonkan kepada masyarakat dari segi lebih mudah, dari aspek yang lebih mudah dan juga lebih menarik perhatian ramai orang. Seperti mana yang pernah dilakukan oleh KRU Studios melalui Hikayat Meru Mahawangsa tersebutlah. Tapi mungkin boleh dijadikan hikayat-hikayat lain pula. Ataupun cerita-cerita lain ataupun sastra kontemporari misalnya, okey. Jadi dalam hal ini, sekaligus perkara ini boleh menjadikan dunia sastra itu terus relevan sepanjang zaman. Bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Okey, sekiranya
Sekiranya perkara ini kerjasama antara graduan kerajaan dan juga produksi filem ini dilakukan secara berterusan, maka perkara ini juga dijangka akan berlaku secara berterusan. Walaupun mungkin ada, walaupun kita lihat mungkin ada pro dan kontranya daripada penghasilan filem ini, setidak-tidaknya perkara ini boleh memberi pengetahuan kepada masyarakat berkenaan dengan kewujudan sastra lama yang apabila dijadikan dalam bentuk adaptasi filem ini. Sekaligus sastra itu terus relevan, dan juga perkara ini juga boleh membangunkan dan meningkatkan ekonomi negara dan juga memperkembangkan industri kreatif negara. Sekaligus graduan dan juga produksi filem juga kerajaan boleh memperolehi keuntungan yang tersendiri. Itu sahaja pendapat daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Maya, mungkin mempunyai pendapat yang tersendiri. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Cik Saidatun Nadia. Saya bersetuju dengan pandangan saudari mengenai sumbangan para graduan dalam memastikan bidang kesusasteraan ini terus relevan dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, apa yang boleh saya selitkan di sini, pada pandangan saya, untuk memastikan bidang ini terus relevan dalam kalangan rakyat Malaysia, para graduan itu sendiri haruslah mempunyai satu usaha ataupun satu keinginan yang agresif untuk memastikan bidang ini terus relevan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, para graduan yang baru menamatkan pengajian masih lagi dibekalkan dengan pemikiran yang bernas dan idea yang kreatif. Dari situ, para graduan boleh merencanakan program-program yang kreatif bagi menarik minat komuniti untuk mengetahui apa itu kesusasteraan, bermula daripada peringkat sekolah sehingga peringkat universiti. Sebagai contohnya, para graduan boleh bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah untuk menjemput sastrawan negara, misalnya untuk memberi motivasi ataupun rangsangan kepada pelajar untuk lebih mencintai bidang kesusasteraan ini. Ini secara tidak langsung dapat membuka sedikit sebanyak pemikiran kepada semua bahawa bidang kesusasteraan ini tidak hanya dapat digarakkan kepada pelajar semata-mata, namun dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Pada peringkat universiti pula, saya ambil contoh Universiti Malaysia Kelantan sendiri, di mana para graduan daripada elektif kesusasteraan warisan mungkin boleh menganjurkan program-program berkaitan dengan melibatkan semua penyertaan daripada mahasiswa-mahasiswa elektif lain seperti elektif warisan budaya, elektif konservasi warisan dan elektif seni persembahan. Program-program yang dianjurkan sedikit sebanyak dapat mendedahkan kepada mahasiswa mengenai bidang kesusasteraan yang mungkin tidak diketahui oleh mereka. Di samping itu, bidang kesusasteraan ini akan terus disemarakkan oleh mahasiswa-mahasiswa sekaligus dapat mengekalkan kesusasteraan ini dalam kehidupan masyarakat. Justeru itu, pada pandangan saya, untuk memastikan bidang kesusasteraan ini terus relevan dalam kalangan rakyat Malaysia, para graduan itu sendiri haruslah bekerjasama dan bergerak aktif di dalam komuniti agar bidang ini terus disemarakkan dalam kalangan masyarakat sekaligus dapat menyuburkan bidang kesusasteraan dalam kehidupan masyarakat. Akhir kata, itu saja daripada sudut pandangan saya mengenai sumbangan yang boleh dilakukan oleh para graduan khususnya dalam bidang kesusasteraan untuk memastikan bidang ini terus relevan, terus kekal dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Wan Maria di atas penghujahan yang mantap mengenai pandangan saudari, iaitu graduan perlu mempunyai usaha yang agresif dalam membawa karya kesusasteraan pada peringkat universiti atau
sekolah. Jadi pada pandangan saya, untuk memastikan dunia sastera kekal relevan pada masa akan datang, Graduan Bukan Melayu memainkan peranan yang besar. Graduan Bukan Melayu ini tidak harus berhenti berkarya dari dunia sastera agar dapat merintis ke arah revolusi kesusastraan di Malaysia. Hal ini kerana kehadiran graduan pelbagai kaum ini dapat merangsang mengenai pemindahan pengetahuan yang berlaku secara langsung dan akan melahirkan kesusastraan yang mempunyai nilai estetika yang tinggi dari sudut pandang yang berbeza. Jadi walaupun sumbangan Graduan Bukan Melayu terhadap dunia kesusastraan Malaysia masih dianggap kecil, namun kewujudan Graduan Bukan Melayu ini dapat menjalinkan persekitaran baharu atau sihat kepada negara kita lah. Jadi di samping itu, untuk memastikan kesusastraan Melayu akan relevan pada masa kini atau masa akan datang, fungsi graduan-graduan bukan Melayu ini adalah untuk memecahkan tembok dunia sastra Melayu di Malaysia yang agak homogen sekarang, iaitu terkurung dengan tradisi Melayu Islam. Hal ini kerana graduan-graduan bukan Melayu mampu memberi impak penting dalam kesusastraan Melayu dengan penghasilan-penghasilan karya menerusi pendedahan latar belakang budaya agama masing-masing. Jadi hal ini secara tak langsung dapat membuka minda rakyat Malaysia dengan penerimaan karya atau penulisan mereka mengenai pemikiran-pemikiran seperti Cina Buddha, Tamil Hindu ataupun Barat Kristian lah. Jadi beberapa dekad lalu, terdapat banyak penulis Cina yang telah memberi sumbangan dalam bentuk penulisan Cina dalam bahasa dan sastra Melayu, sama ada sebagai penyusun kamus dalam bidang sarjana atau penulisan kreatif genre puisi, cerpen maupun novel. Jadi sebahagian mereka ini menghasilkan karya yang bermutu tinggi setara dengan penulis-penulis nasional yang disegani negara kita. Misalnya, Graduan Bukan Melayu ini boleh mengikut jejak langkah Wong Sen Tong yang banyak memberi sumbangan dalam kesusastraan Melayu di Malaysia. Jadi beliau telah menulis mengenai kesusastraan Melayu, malah turut memperkenalkan sastra Mahua, iaitu sastra dalam bahasa Tionghoa yang ditulis oleh penulis Cina tempatan kepada khalayak berbahasa Melayu. Selain itu, Graduan Bukan Melayu juga boleh mempraktikan apa yang dipelajari secara konsisten. Apa yang mereka pelajari di universiti, di peringkat sekolah, mereka praktikan secara konsisten hingga mampu menghasilkan karya bermutu tinggi seperti seorang tokoh berbangsa Cina iaitu Li Shui-Tin yang banyak memberi sumbangan kepada negara dengan melayakkan diri dia menerima satu anugerah sastra yang paling berprestij di peringkat pertubuhan ASEAN, iaitu anugerah Sea Right Award. Jadi justru Graduan Bukan Melayu yang pernah menceburi dunia kesusastraan haruslah melebarkan sayap dengan mengembangkan kreativiti mereka agar dunia sastra pada masa kini atau akan datang mampu kekal relevan. Di samping itu, negara Malaysia juga memerlukan lebih banyak penulis Cina dan India dalam memberi sumbangan kepada perkembangan bahasa dan sastra Melayu melalui penulisan mereka. Jadi negara Malaysia memerlukan penulis bukan Melayu sehebat Jong Chen Lin, Saroja Tori, Utoya Sangkar, Raja Rajaswari dan sebagainya. Jadi hal ini kenapa kita harus melahirkan penulis-penulis sehebat begini untuk memartabatkan bahasa dan sastra yang berstatus kebangsaan dan memerlukan sumbangan yang berterusan daripada semua bangsa, kaum dan juga etnik. Malah yang paling penting adalah sumbangan daripada golongan-golongan muda, daripada graduan muda ini. Jadi justru menerusi cara tersebut, produk budaya bernama bahasa dan sastra kebangsaan menemukan jati diri sebuah kebudayaan negara bangsa. Terima kasih kepada Saudari Aina. Saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Saudari Aina. Pada pandangan saya pula, graduan boleh memasarkan sastra melalui strategi pemasaran grafik digital yang mana kaedah ini memperlihatkan keterampilan aplikasi multimedia yang bukan hanya berperanan untuk menonjolkan keindahan atau kecanggihan seni bina program multimedia tapi juga sebagai alat untuk menyampaikan maklumat secara berkesan.
Grafik digital atau grafik berkomputer ialah hasil kerja grafik yang dihasilkan sama ada menggunakan perkakas atau perisian komputer digunakan untuk memberikan penekanan secara visual terhadap sesuatu persembahan. Grafik digital ialah sebarang bentuk hasil rekaan atau cetakan susunan grafik atau rekaan grafik yang dihasilkan dan diproses menggunakan perisian atau peralatan ICT. Perisian-perisian yang biasanya digunakan untuk menghasilkan bahan-bahan grafik digital ialah seperti perisian berasaskan Adobe seperti Adobe Photoshop, InDesign dan Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD, PaintShop Pro, SmartDRAW dan banyak lagi. Game atau permainan atas talian merupakan antara medium yang banyak menggunakan grafik digital. Gen atau permainan atas talian ada juga yang direka dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran dalam bentuk hiburan yang mana bergantung kepada jenis atau genre-genre gen yang dihasilkan. Antaranya ialah seperti gen aksi, gen roleplay atau RPG, gen adventure, gen sukan, gen horror atau seram dan banyak lagi. Elemen sastra dalam game boleh ditunjukkan melalui game seperti quiz game yang boleh dimasukkan elemen sastra seperti pantun yang memerlukan seseorang memberikan jawapan kepada soalan yang direka dalam bentuk quiz seperti game Kahoot. Roleplay game atau RPG juga boleh digunakan dalam memasukkan elemen sastra. Game roleplay merupakan satu permainan yang memerlukan pemainnya memainkan peranan sebagai tokoh atau karakter melalui jalan cerita yang telah direka seperti game Legacy of Kain atau Blade of War. Jika dilihat, kaedah ini juga boleh digunakan dalam memartabatkan sastra iaitu melalui rekaan lukisan atau jalan cerita. Misalnya dengan menjadikan karakter tersebut menggunakan tokoh sejarah di tanah Melayu seperti Hang Tuah dan juga tokoh-tokoh lain. Game RPG ini juga biasanya dihasilkan dengan memasukkan penceritaan yang kompleks berbanding dengan game-game yang lain dan membolehkan pemain merasa menjadi tokoh yang dimainkannya. Selain itu, game adventure atau game aksi juga boleh dijadikan medium untuk memperkenalkan sastra seperti game Beyond and Evil dan game Soul Green Survivor yang mana sama seperti fungsi sastra yang dijadikan alat untuk menunjukkan sesuatu budaya. Dalam game ini boleh direka dengan menjadikan pemain untuk melakukan satu pengembaraan yang memerlukan mereka untuk menyelesaikan misi seperti mencari senjata seperti keris, tombak atau mencari buku yang mana nama tokoh yang membolehkan watak bertukar kepada tokoh atau karakter baru. Kaedah ini secara tidak langsung mampu memperkenalkan pemain dengan nama tokoh pada masa lalu. Malahan, jika dilihat, gen horror atau gen seram juga mampu digunakan untuk memasukkan elemen sastra misalnya melalui jalan cerita atau latar belakang rekaan grafik yang memberikan elemen kepada menunjukkan bahasa, budaya atau elemen lain dalam sastra. Antara contoh gen horror yang dapat dilihat ialah gen Home Sweet Home iaitu gen negara Thailand, gen Dread Out, gen negara Indonesia dan banyak lagi. Dalam game ini boleh dimasukkan elemen supernatural atau mistik sebagai jalan cerita yang boleh digunakan secara tidak langsung mampu memberikan pengajaran kepada pemain-pemain berkaitan dengan elemen-elemen ini. Secara ringkasnya dapat dilihat bahawa penggunaan media berbentuk game dapat digunakan untuk memasarkan atau menerapkan elemen sastra dengan menggunakan teknologi atau kaedah grafik digital. Penggunaan media ini secara tidak langsung mampu menarik minat remaja dan golongan muda untuk meminati sastra atau mempelajari sastra itu sendiri. Untuk itu, saya serahkan kepada saudari Syara untuk meneruskan perkongsian beliau. Terima kasih saudari Amira Atira. Saya Syarawani Wasudevan C17A0320 bersetuju dengan sumbangan yang dikemukakan oleh saudari Cik Saidatun Nadia dalam isi kedua. Namun, saya ingin menambah sedikit pendapat saya mengenai sumbangan graduan bahawa graduan perlu kreatif dan inovatif dalam menyelami kesusastraan sebagai proses pemurnian semula seperti mempelajari dan memahami karya-karya sastra tradisional dan karya moden
Bagi menghasilkan produk kesejahteraan dalam industri kreatif, graduan perlu lebih proaktif dalam mengkaji semula karya-karya sastra dan menjadikan ilmu kesusastraan yang dipelajari benar-benar difahami dan didalami dalam diri seseorang graduan. Proses pemurnian karya sastra dapat dilakukan melalui kaedah-kaedah kreatif seperti mempraktikkan dalam percakapan atau perbualan, WhatsApp chat, dalam telefon pintar, penulisan, penganalisisan teks-teks lama dan sebagainya. Kaedah-kaedah sebegini dapat membandingkan dan membezakan karya-karya sastra tradisional dan moden, iaitu seperti penggunaan kaedah lisan dan tulisan. Proses ini juga dapat mempelajari beberapa puisi tradisional yang lama seperti syair, peribahasa, gurindam dan sebagainya yang direka dari mulut ke mulut oleh masyarakat zaman dahulu. Proses pemurnian terhadap karya sastra dilakukan supaya ilmu kesusastraan tidak ketinggalan dalam diri seseorang graduan dan terus dihanyutkan oleh hal-hal luaran yang lain. Hal ini dapat membudayakan ilmu sastra dalam diri seseorang graduan menjadi kreatif dan inovatif. Sekaligus, setiap graduan akan dapat meneruskan menjadikan kesastraan ini relevan pada masa kini dan pada masa akan datang. Hal ini dikatakan sedemikian kerana segalanya bermula dari diri seseorang graduan itu sendiri. Oleh itu, saya menegaskan bahawa bagi menceburi industri kreatif melalui penghasilan produk kesusastraan, graduan perlu menyelami dan mendalami karya-karya kesusastraan tradisional dan moden dengan cara kreatif dan inovatif supaya dapat disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan efisien. Keseluruhan dapat saya simpulkan bahawa sumbangan-sumbangan yang dikemukakan oleh rakan saya dalam bidang kesastraan adalah lebih efektif dan proaktif supaya bidang pengajian kesastraan lebih relevan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kesastraan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kesastraan amat penting dalam kalangan masyarakat untuk melahirkan dan membentuk identiti diri, bangsa dan negara. Setiap kaum mempunyai aspek kesastraan tersendiri di mana kesastraan setiap kaum adalah berbeza. Hal ini dapat memberi peluang kepada masyarakat berbilang kaum untuk mengenali kesastraan kaum lain. Dengan ini, masyarakat dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan perpaduan. Pembelajaran kesastraan juga dapat melahirkan insan yang berfikiran kreatif dan inovatif dalam mengubah suai pelbagai hasilan karya-karya kesastraan bertulis dan lisan menjadi bentuk digital. Kreativiti sebegini diwujudkan selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Namun, karya-karya asal tidak berubah. Oleh itu, bidang kesusastraan sangat relevan bagi kegunaan masyarakat untuk mengukuhkan jati diri mereka melalui nilai dan pengajaran yang disiratkan oleh nenek moyang zaman dahulu. Kesusastraan amat berguna bagi semua masyarakat dalam membentuk kehidupan mereka.